Indonesia sukses menempatkan satu wakilnya di perempat final tunggal putri kejuaraan dunia bulu tangkis 2015. Linda Weni Vanetri lolos karena lawannya pebulu tangkis asal Thailand Ratchanok Intanon harus menyudahi pertandingan karena cedera lutut yang dialaminya. Permainan sengit Linda dan Intanon terjadi sejak set pertama berlangsung. Kejar-kejaran angka pun terjadi di setiap menitnya. Intanon pun menutup set pertama dengan kemenangan 26-24. Di set kedua, Linda sukses mencuri kemenangan dengan skor 21-10 dan memasuki set penentu, Intanon mengalami masalah pada lutut dan kemudian memutuskan mundur dari pertandingan. Linda dinyatakan sebagai pemenang di set ketiga dan lolos ke perempat final. Selanjutnya Linda akan menghadapi pebulu tangkis Taiwan unggulan keempat, Tai Suying. Retire. To the coach. To the coach.